Hasil pertandingan 32 besar Denmark Open 2023, Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, 4 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar. Tunggal putra terbaik Indonesia Antoni Sinisuka Ginting berhasil menang 2 set langsung 21-15 dan 21-15 atas lawannya Christoph Popov dari Prancis. Di tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung berhasil menang atas tunggal putri Jepang Nozomi Okuhara. 2 set langsung 21-11, 21-12. Di babak 16 besar Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Pusara Sindhu dari India. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan berhasil menang atas rekan senegaranya Pramudia Kusumawardana, Yaremia Yakob Rambitan. 2 set langsung 30-28, 21-15. Di babak 16 besar Ahsan, Hendra akan menghadapi pasangan ganda putra Malaysia Ong Yew Sin, Teo Ei. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji, Amelia Cahaya Pratiwi menang mudah atas pasangan ganda putri Skotlandia Julia McPherson, Ciara Torrens 21-14, 21-17. Di tunggal campuran Rehal Kusaryanto, Lisa Kusumawati harus kalah dengan pasangan ganda campuran Korea Kim Won Ho, Jeok Na Eung. 3 set 21-17, 14-21, dan 21-16.